penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu sama sifatnya dengan segala isi alam ini yang dikatakan sebagai makhluk. Kalau Allah Taala itu memiliki sifat ketuhanan, salah satu sifat ketuhanan dia yang inilah kan, qala matul hawadi, ya, tidak boleh bercanggah atau berlawan dia dengan tiap-tiap ciptaan dia yang baru. Kemudian hadis Nabi SAW, ya, Al-Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi yang diamanahkan untuk, ya, menjadi ahli tausa penulisan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Apa kata beliau? Anna al-musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, in sib lana rabbik rabbak, nyatakan nasab Tuhanmu kepada kami. Kadang mereka menyangka, ya, seperti mana yang disangka oleh orang Kristian, ada Tuhan bapa, ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak, ada roh yang suci. Mereka sangkakan Tuhan seperti itu. Lepas tu mereka minta, nyatakan kepada kami nasab Tuhan. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau taklah menurunkan ayat, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah semua dialah tempat pergantungan, tempat pergantungan kita, tempat kita sembah. Dialah yang menjadi pergantungan kita, dialah yang menjadi sembahan kita, dialah yang menjadi, ya, zat Allah Ta'ala Tuhan yang kita memohon pertolongan. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 2. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fasamadu alladhi lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah SWT itu bersifat as-samad, iaitu dia tidak melahirkan satu dan tidak boleh dilahirkan oleh yang lain. Allah Ta'ala itu disebut lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiada Tuhan bapa, tiada Tuhan anak. Sebab kalau ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak, takkan bapa tu tak ada bapa dia, dan takkan anak tu tak ada anak dia. Jadi itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan ialah ma'is, kan? Makhluk ia, kan, berketurunan, ada bapanya, ada datunya, ada moyangnya di sebelatan, ada juga anaknya, ada cucunya, ada cicitnya, ada piutnya, ada sebelah bawah. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Kerana tiada sesuatu itu dilahirkan melainkan satu masa dia akan mati. Nah, betul itu. Sunnah makhluk apabila dia dilahirkan, satu masa dia akan mati. Tuhan pun sama, kan, daripada biji itu keluar tunas itu, jadi pokok, sampai masa mati. Walaysa syai'un yamutu illa tayuraf, dan tiada satu yang mati itu melainkan akan diwarisi ayat harta ini. Bab pewarisan harta ini banyak masalah dalam masyarakat kita. Banyak masalah perlu diperjelaskan, perlu diperjelaskan. Kalau ada lah, kita kenal mana-mana guru-guru yang
mahir tentang ilmu faraid ni bawa datang ke masjid kita ni, mohon dia mengajar di masjid kita ni. Sediakan papan penting untuk dia, sebab dia nak mengajar kita tentang ilmu faraid. Ilmu faraid ni Nabi SAW kata ilmu yang terawal sekali akan hilang dari dada manusia ialah ilmu faraid, ilmu pembahagian harta. Banyak masjid-masjid kalau kita tengok jadual kuliah ni, tak ada pun yang mengajar ilmu faraid, tak ada. Kalau ada pun tak ramai. Kalau di Perak ni, ya, kalau kami dalam negara Perak ni, ada seorang yang boleh mengajar ilmu faraid. Nak datang sini dari Seri Iskandar, jauh tu, dekat. Nak mengajar sebulan sekali di masjid kita tentang ilmu faraid. Orang masyarakat setempat di Perak Tengah tu ada masalah harta je, masalah faraid dia pergi jumpa di pejabat. Macam mana nak menyelesaikan ustaz masalah dengan arwah ayah kami, arwah mak kami, macam mana ni? Sebab kita ni memang sifat makhluk hidup. Setiap yang lahir akan mati. Setiap yang mati akan diwarisi harta ni. Kalau tak diselesaikan masalah pewarisan harta ni, itu yang kita baca dalam media, 80 bilion harta umat Islam tidak dapat dibahagikan mengikut pewarisan faraid. Siapa? Macam masalah. Habis dari situ, itu cinta Mekah. Biarlah Ustaz yang mengajar Mekah cinta. Baik. Wa inna Allah Ta'ala la yamutu wa la yurah. Dan sebenarnya Allah Ta'ala tidak mati dan tidak mewarisi, dan tidak mewariskan. Allah Ta'ala dia tak mati dan dia tidak mewarisi dan tidak mewariskan. Sebab Allah Ta'ala tak mati, hayyul. Ta'ala itu ahadun, Ta'ala itu Maha Esa. Tak mungkin Allah Ta'ala itu sebagai bapa, dan tak mungkin Allah Ta'ala itu sebagai anak. Tak mungkin, sama sekali tak mungkin. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah tidaklah baginya sesuatu baginya yang sama dengan dia. Sifat Allah Ta'ala tu dia tak akan sama dengan apa-apa. Tak boleh nak bayang Tuhan tu macam mana pun, sebab tak akan sama dengan bayangan dan imajinasi kita. Tak mungkin. Macam mana nak bayang Allah Ta'ala? Besar, gagah, tinggi. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Besar, gagah, tinggi, tegap, itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Kalau kita ya, siapa tu, si badan tu, badan yang tinggi, besar, tegak, gagah, itu sifat makhluk. Tapi Allah Ta'ala tak ada sifat-sifat tu, dan tak layak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu. Jadi itu sifat makhluk. Jelas Nabi sebut dalam hadis ni dan juga Al-Quran menjelaskan. Qala lam yakul lahu syabihun wala adlun walaysa kamithlihi syai'un. Maknanya dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terdapat sesuatu yang menyerupai dan setara bagi Allah SWT. Nampak? Dan tiada sesuatu yang sebanding dengannya, ni zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Nampak? Itu dia Nabi menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Hakim. Jelas. Jadi kita kena tepislah. Kalau orang ada orang kata Allah Ta'ala pun ada mata, Allah Ta'ala pun ada telinga, Allah Ta'ala pun ada tangan, Allah Ta'ala pun ada kaki, tapi tak sama dengan makhluk. Ini kepercayaan salah. Ada mungkin itu semua anggota makhluk, anggota tubuh badan makhluk, manusia dan haiwan. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga.